Inggris besar kemungkinan akan mengumumkan penghentian ekspor senjata ke Israel. Apakah setelah itu, Prancis akan menyusul secara diam-diam dengan mengembargo senjata ke Israel juga? Mengutip Yediot Ahronot pada tanggal 30 Juli tahun 2024, situasi tersebut dianggap terlalu bahaya bagi keamanan nasional Israel. Terbaru, satu perusahaan manufaktur Prancis dikabarkan sudah berbulan-bulan menunda pengiriman bahan mentah yang digunakan untuk proyek operasional IDF. Seraya diam-diam mengembargo, Prancis tetap melanjutkan proyek, namun perkembangannya dikabarkan lambat hingga pengiriman harus mundur. Dikabarkan, akibat embargo, Kementerian Pertahanan Israel terpaksa mencari alternatif pemasok senjata di Eropa Timur, Amerika Selatan, dan Asia. Dua negara yang turut disebut sebagai pemasok adalah India dan Serbia. Israel khawatir negara-negara lain akan mengikuti jejak Inggris karena ada efek domino.